Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya Sofi ya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan pekerjaan dan aktivitasnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hello all my friend, welcome back to my channel Sofi. Today I cook Chinese food. Nah teman-teman, hari ini saya memasak Chinese punya Singaporean ya. Ayam di black soy sauce dan juga soy sauce ya. Di sini sudah ada ayam, sudah dicuci bersih ya. Di sini ada daun bawang. Okay, here have chicken wing. Saya pakai sayap ya. And here have spring onion. Nah, bumbunya sangat mudah. Ini ada bawang putih, digeprek aja, jangan dikupas, dan juga jahe. Just use onion. No, sorry, garlic and have ginger. Di sini ada gula, sugar. Di sini saya pakai telur ya, karena anak saya nggak makan ayam, jadi saya pakai telur. Dan ini ada vinegar ya, ada cuka Chinese punya. Dan di sini ada soy sauce itu kecap asin. Dan di sini ada dark soy sauce, kecap hitam. Oke, langsung saja yuk teman-teman. Oke. Nah, masukkan kecap asinnya 2 sendok. Masukkan kecap hitamnya, add the dark soy sauce 1 tablespoon. Masukkan vinegar, masukkan cuka ya. Nah, sini kalau di luar negeri pakai wine ya, pakai apa itu wine yang buat masak ya, bukan yang buat mabuk ya. Ini ada gulanya, add the sugar. Aduk-aduk ya. Oh ya, ini lada bubuknya sedikit ya. Add the pepper powder. Kita aduk-aduk. Ini udah rata ya. Tambahkan sedikit minyak aja. Kadang sesuai selera majikan ya, kadang ada yang langsung ditumpahin di wajan, langsung dimasak ya. Langsung masukkan. And just fry in. No need to fry. Masukkan jahenya juga. Nah, di situ udah ada air ya, mendidih. Ini kuahnya, ini saya masukkan sini. Tambahkan dark soy sauce. Sama soy sauce. Add the soy sauce. 1 tablespoon. Add the egg. Masukkan telur ya. Biar hitam. Biar meresap bumbunya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah ya. Saya mau masukkan. Okay, all my friend, I finish frying, then I add here. Jadi satu ya. Sampai meresap ya. Terus masukkan daun bawang. Add the spring onion. Okay, let it cook until well. Cook until well. Saya cobain rasanya ya teman-teman.
Enak banget. Sudah enak harum dari jahe dan bawang putihnya, mantep ya teman-teman. Dulu majikan saya suka banget di Singapura masak seperti ini. Tapi kalau kerja kita kan kadang pakai non halal ya teman-teman. Pakai daging non halal, namanya kita bekerja sama Chinese. Ya kita gimana lagi ya. So if you like use pork also you can use pork. Actually use pork by in Singapore or in Hong Kong also you can use pork. Nah teman-teman, ini benar-benar udah meresap ya, saya udah cobain, wangi banget. Ini bumbunya, saya suka kuahnya, enak makan pakai cabai ya. Saya biarin dulu ya. Nah sudah matikan kompor. Biarin dulu biar ini bumbunya meresap, baru nanti disajikan ya teman-teman. Biar warnanya juga tambah bagus. Nah teman-teman, ini sudah mateng ya. Wah ini enak sekali teman-teman. Pakainya black soy sauce ya, sama saus kecap asin. Okay, all my friend, I cook finish ready. This is very delicious ya. Sangat mudah. Nah, selamat makan siang teman-teman. Di sini saya juga ada tumis toge ya. Ada tempe juga itu. Okay lah teman-teman, selamat makan siang. Thank you so much for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.